Pemirsa, tim layar Jawa Barat mulai berlatih di venue cabang olahraga layar yang berlokasi di Pantai Hamidi, Kota Jayapura. Untuk aklimatisasi cuaca, tim layar berlatih setiap hari mulai pukul 9 hingga pukul 5 sore hari. 11 atlet layar asal Jawa Barat mulai berlatih di venue pertandingan, tepatnya di Pantai Hamidi, Kota Jayapura. Untuk aklimatisasi cuaca, tim layar berlatih setiap hari mulai pukul 9 hingga pukul 5 sore hari. Atlet layar asal Jawa Barat memulai latihan satu minggu sebelum pertandingan PON resmi dimulai. Menurut pelatih layar Jawa Barat, Nanang Suhendi, atlet-atletnya memiliki waktu kurang lebih satu minggu untuk melakukan aklimatisasi cuaca dan adaptasi lingkungan. Diakui oleh Nanang, suhu di venue pertandingan cukup panas. Karakter angin dan arus airnya pun berbeda dengan tempat berlatih sebelumnya di Pantai Ancol, Jakarta. Kita cuaca aja sih, karena di sini panasnya cukup tinggi. Mereka harus benar-benar cepat menyesuaikan juga sama kondisi alam, berbeda dengan yang kita tempat latihan di Jakarta. Alun di sini ada, tapi alunnya agak panjang, jadi mereka belum terbiasa juga. Alun itu apa kan? Alun itu semacam ini, gelombang yang panjang. Gelombang yang panjang. Terus bukan ombak. Jadi di atas alun itu ada ombak lagi. Jadi dia bisa naik tinggi terus gitu. Nah, pada saat di atas itu dia harus bisa ngitung tuh waktu berapa sih ambil keputusan. Pada PON ke-20 Papua 2021, tim Jawa Barat menurunkan 11 orang atlet yang terdiri dari kombinasi atlet senior dan junior. Terdapat 12 nomor pertandingan yang akan diikuti oleh atlet layar asal Jawa Barat. Irfan Haryadi, Bandung TV.